Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Kerjaya. Semuanya bergantung pada diri kita untuk menentukan hala tuju masing-masing. Media memilih Kerjaya terbuka luas untuk kita menentukan masa depan kita. Bersesuaian sebagai rakyat negara yang membangun, kita perlu menerapkan wawasan demi mencapai impian kita. Dunia sukan golf semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat kita, terutama bagi mereka yang berkemampuan. Namun, bagi di negara barat, sukan ini sudah menjadi satu sukan yang amat berpengaruh. Kaitan dengan rancangan Kerjaya kali ini akan mengupas mengenai salah satu kerjaya yang terdapat dalam sukan golf, iaitu penguasa padang golf. Tentu kawan-kawan ingin mengetahui apakah peranan penguasa padang golf dan sumbangannya dalam kerjaya yang dilakukan. Kerjaya ini cukup luas kawan-kawan, dan tanpa membuang masa, mari kita meneliti Kerjaya ini. Segmen Kerjaya kali ini akan mengajak kawan-kawan untuk mengenali dengan lebih dekat tanggungjawab seorang penguasa padang golf mengendalikan penjagaan padang golf serta aspek pengurusannya. Kru segmen Kerjaya kali ini akan membawa kawan-kawan meninjau ke lokasi Tropicana Golf and Country Resort untuk melihat apakah bidang kerjaya yang akan kita perkatakan sebentar lagi. Fokus kita terhadap prospek kerjaya di dalam bidang penguasa padang golf ialah Encik Shashiram Sundram. Sebelum kita mengetahui segmen ini dengan lebih mendalam lagi, eloklah kita mengenali siapakah Encik Shashiram Sundram yang dikenali sebagai Encik Shashi ini. Mari kita sama-sama saksikan. Sekarang kita berada di sekitar Padang Golf Tropicana Golf and Country Resort. Nampak begitu cantik pemandangan di sini kerana rumputnya hidup subur dan kelihatan hijau. Tentu kita tidak pernah terfikir bagaimana cara pengurusan penjagaan padang golf selama ini. Untuk mengetahui kawan-kawan, di sinilah peranan Encik Shashi mengendalikan pengurusan dan penjagaan padang serta memastikan kestabilan rumputnya berada dalam keadaan baik. Penjagaan dan pengurusan padang ini dilakukan secara berkala, iaitu mengikut jadual harian yang dibuat agar keseimbangan semua rumput sentiasa hijau dan tidak rosak. Malah, ia turut melakukan penilaian terhadap kesuburan tanah dengan jenis rumput yang digunakan. Okay, penyelenggara padang golf atau golf course superintendent dalam bahasa English adalah bertanggungjawab menjaga seluruh kawasan padang golf di sesuatu kawasan. Ini mungkin termasuk mesin-mesin yang canggih untuk menjaga padang golf, termasuk pekerja-pekerja yang menjaga padang golf dan termasuk kawasan-kawasan landscape dan kolam-kolam di sekelilingnya. Ini adalah satu pekerjaan yang sangat teknikal yang memerlukan berbagai bidang untuk membuatnya. Kalau kamu ingin bertahu dengan lebih lanjut, okay, sila ikut saya. Saya akan tunjuk di sekeliling golf course. Okay. Jika keadaan rumput sudah berada dalam keadaan sempurna, tempat yang penting perlu dijaga dan dilihat ialah bunker. Bunker merupakan kawasan berpasir yang terdapat di padang golf. Di kawasan ini, Encik Shashi lebih memberi tumpuan terhadap kerja-kerja meratakan pasir dalam kawasan bunker. Di kawasan ini, kerja yang perlu dilakukan selain meratakan pasir adalah pengisian pasir yang berkurangan. Apakah ciri-ciri yang perlu ada untuk menjadi seorang penyelenggara di padang golf ini?
Seseorang mestilah mempunyai minat untuk membuat kerja ni lah. Seseorang mestilah mempunyai minat dan mestilah tekun untuk membuat kerja begini. Dan seorang itu mestilah mempunyai ketegasan semasa membuat kerja. Selain daripada itu, seorang individu yang membuat perancangan adalah penting untuk menjalankan tugas seharian lah. Sebab ini meliputi kerja-kerja menggunakan mesin-mesin yang canggih dan juga pekerja-pekerja dan melibatkan penggunaan bahan kimia dan baja-baja yang canggih. Cik Jashi, bagaimana pula kalau macam dengan minat tap apa ni? Bagaimana kalau dengan bakat pula? Bakat seseorang adalah penting disebabkan ini adalah satu bidang yang kreatif. Sebab kita menjadikan sesuatu cabaran untuk pemain golf. Jadi bakat di sini termasuk macam mana kita membuat permainan golf lebih sukar dan lebih mencabar kepada seseorang yang bermain golf di sini. Jika kawan-kawan ingin tahu, bidang Encik Shashi bukan setakat penjagaan rumput. Malah, ia turut memastikan peralatan mesin-mesin memotong rumput diselenggara dengan sempurna. Penyelenggaraan mesin-mesin ini merupakan bidang teknikal yang perlu ada pada diri seseorang penguasa padang golf. Mesin-mesin untuk penyelenggaraan padang golf perlu dijaga setiap hari kerana nilainya amat mahal, iaitu mencapai jutaan ringgit untuk membelinya. Disebabkan kos penyelenggaraan mesin ini begitu mahal, para mekanik di bawah siliaan Encik Shashi sentiasa melakukan kerja-kerja penjagaan mesin ini setiap hari. Antaranya seperti menyapu minyak grease pada bahagian tertentu, mengasah mata pisau pemotong rumput, serta membaik pulih jentera dan kenderaan yang digunakan di padang golf. Mana pula dengan cara Cik Shashi menjaga kesuburan rumput-rumput ni? Ini banyak melibatkan sains dan matematik. Ya, ini disebabkan rumput adalah satu bahan yang hidup. Ini melibatkan banyak biologi di mana kita akan menggunakan baja-baja untuk meningkatkan kesihatan rumput. Dan juga kita perlu tahu bahan-bahan dan racun-racun yang digunakan untuk menjaga rumput ini daripada rosak atau diserang penyakit. Jadi matematik penting disebabkan kita perlu menggunakan kadar yang baik dan kadar sukatan yang tidak merosakkan alam sekitar dan tidak mengganggu sesiapa yang bermain di sini. Cik Shashi, apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin mencuburi dalam bidang ini? Pertamanya, seorang yang ingin mencuburi dalam bidang ini perlu adakan satu sifat adventurous dan dia perlu mengadakan minat untuk membuat kerja seperti ini. Selain daripada itu, seorang mestilah pandai dalam semua mata pelajaran sains dan matematik. Ini adalah penting. Seorang itu mestilah bergiat dalam sukan sebab ini akan menimbulkan perwatakan yang sesuai untuk kerja-kerja begini. Dengan seorang individu itu juga pergi untuk persatuan-persatuan juga adalah penting sebab ini akan menimbulkan sifat kepimpinan. Pada pendapat Cik Shashi lah, kenapa ya ramai masyarakat sekarang berminat untuk mencuburi bidang golf ni? Sebab permainan golf adalah sesuatu permainan yang unik sebab ia adalah sesuatu permainan yang boleh dicuburi oleh semua lapisan masyarakat yang maupun dia muda atau orang tua. Dan satu permainan golf ini membuat seseorang itu lupa apa-apa masalah yang dia hadapi semasa dia berdiri di padang golf. Saya telah mencuburkan diri dari semasa universiti lagi. Semasa saya di universiti, saya telah bermain golf dan di situlah tumbuhnya minat saya untuk mencuburi pekerjaan begini. Adakah dorongan dari keluarga ke? No, ini tidak ada dorongan daripada keluarga. Tetapi apa yang saya dapat dari keluarga saya adalah untuk keyakinan untuk membuat sesuatu yang saya suka. Saya suka pekerjaan begini sebab inilah satu pekerjaan yang kita boleh bekerja dengan alam semula jadi. Kita boleh kerja dengan persekitaran yang cantik, aman, bersih. Dan inilah satu pekerjaan di mana kita boleh menggunakan kreativiti kita untuk membuat kerja-kerja yang kita suka. Seorang penguasa padang golf perlu mengetahui aspek teknikal serta pengurusan yang melibatkan ramai pekerja. Di sinilah kekuatan minda dan fizikal akan diuji sama ada seseorang itu layak menjalankan tugas atau sebaliknya.
Ini adalah rumput Bermuda grass. Ini Bermuda grass ini adalah rumput yang diimport dari negara Amerika. Ini bukan rumput yang biasa tumbuh di kawasan ini. Dan rumput ini adalah penting disebabkan dia boleh tumbuh secara rapat. Dan ini adalah penting untuk permainan golf, di mana bola golf itu dapat timbul dan senang dipermainkan daripada rumput begini. Kalau rumput yang biasa kita yang terdapat di Malaysia ini atau di kawasan sekitar ini tidak mempunyai ciri-ciri yang begini. Mata air atau kolam-kolam ini adalah untuk meningkatkan lagi cabaran seorang pemain golf, dan juga di mata air yang ini adalah untuk membuat pengairan dan irrigation system. Sebab rumput ini perlu di air setiap malam. Seperti pokok-pokok lain. Aha. Ini air ini digunakan untuk membuat irrigation atau pengairan untuk semua kawasan padang golf. Di situ kalau kita boleh nampak adalah pump house, di mana terdapat 4 pump. Air ini akan dipump keluar dan mengairi seluruh kawasan pada waktu malam. Dan ini adalah satu tugas yang dijalankan oleh satu komputer. Komputer di mana kita akan memprogramkan komputer itu pada waktu malam, dia akan membuat pengairan setiap malam tanpa ada gangguan kepada golfer. Jika kawan-kawan berminat untuk menjadi seorang penguasa padang golf seperti Encik Shashi, kawan-kawan perlu meminati bidang sains dan matematik. Encik Shashi merupakan bekas graduan dari Universiti Putra Malaysia berkelulusan ijazah sains pertanian. Kalau di atas tee box, rumputnya lebih kurang 8 mm. Okay, di atas fairway, rumputnya lebih kurang 16 mm. Atas green, rumputnya paling kurang, iaitu 4 mm atau 3.5 mm sahaja. Ini adalah penting sebab pergerakan bola semasa main golf perlu selaju yang mungkin untuk jatuh ke dalam lubang golf. Menurut Encik Shashi, untuk memilih kerjaya seperti beliau, kawan-kawan perlu ada minat terhadap bidang golf dan mengikuti pembelajaran secara akademik di dalam bidang pengurusan dan sains pertanian. Mesin-mesin adalah amat penting dalam buat pekerjaan sebagai golf pro superintendent, sebab mesin-mesin ini adalah canggih dan mereka hanya mahal, dan semua mesin-mesin ini diimport dari luar negeri. Mesin-mesin ini adalah penting sebab sesuatu padang golf itu memerlukan lebih kurang 5 juta harga mesin-mesin ini. Okey, satu padang golf ni, mesin-mesin ini bukan murah, istilah mahal. Okey. Di universiti saya belajar jurusan pertanian. Saya adalah seorang graduan dari Bachelor Science Pertanian. Dan di situ saya telah mendapat mengetahui cara-cara kita pertamanya menggunakan bahan-bahan kimia, pembajaan, macam mana mengawal pekerja-pekerja yang banyak, dan juga macam mana menjaga mesin-mesin ini. Mesin-mesin ini patut dijaga juga. Patut dijaga juga. Ya, jadi di bawah saya terdapat satu kumpulan mekanik, satu section untuk pengairan, satu section untuk penjagaan barang-barang golf yang saya ada di store, dan juga satu section untuk menjaga seluruh penyelenggaraan padang golf di sini. Masa Encik Shashi belajar dalam bidang ni, adakah memang disediakan khusus mengenai satunya penjagaan mesin ni mengenai keseluruhan? Mengenai apa yang Encik Shashi belajar? Ya, kita terdapat setengah-setengah kelas yang kita boleh ambil, seperti kejuruteraan atau fisiologi tanaman, dan juga kadang-kadang macam mana membuat surveying dan macam mana menjaga dan mengeluarkan produktiviti yang maksimum daripada pekerja-pekerja kita. Antara perkara lain yang perlu dilakukan dalam hal-hal pengurusan, seorang penguasa padang golf perlu memikirkan dan melakukan kerja-kerja penyelenggaraan atau dikenali sebagai landscaping. Kekreatifan cara pengubahsuaian landscaping adalah amat penting untuk memastikan kecantikan padang golf dan memberi keselesaan kepada pemain. Pekerja-pekerja saya sebenarnya mula kerja dalam pukul 6 pagi lagi. 6 pagi lagi sebab kita terpaksa menyediakan padang golf
untuk pemain-pemain golf yang datang seawal 7 pagi. Jadi semua rumput-rumput mesti dipotong, semua bangka-bangka patut direk dan semua persediaan-persediaan patutlah disediakan sebelum golfer pada pukul 7 pagi mulakan permainannya. Bagaimana dengan Cik Syashi? Cik Syashi masuk kerja pukul? Saya masuk kerja lebih kurang pada pukul 7 pagi juga. Pukul 7 pagi juga. Yeah. Habis yeah. Pukul... Kadang-kadang saya mesti bekerja sampai petang, lewat petang jika terdapat apa-apa pertandingan atau competition yang diadakan di kawasan inilah. Kalau tidak, biasanya saya pulang pada pukul 5 petang. Okay. Sebab kerja saya juga meliputi berinteraksi dengan manager-manager lain yang bekerja di clubhouse, dan ini adalah satu organisasi dan satu syarikat di mana golf digunakan sebagai tempat revenue untuk syarikat. Perkembangan dunia IT yang semakin meluas pada hari ini turut digunapakai dalam sistem pengurusan padang golf ini. Seseorang penguasa padang golf akan sentiasa mengikuti perkembangan IT untuk memudahkan serta meningkatkan kualiti pengurusan yang buat. Ini adalah bilik komputer di dalam maintenance complex dan di sinilah kerja-kerja pengairan untuk golf course dijalankan. Okay. Pengairan di golf course ini terpaksa dibuat pada waktu malam di mana tiada golfer yang bermain di kawasan itu. Jadi pengairan di waktu malam adalah penting semasa kita mengalami musim kemarau. Dan ini adalah Encik Lim yang bekerja sebagai irrigation technician saya, yang bertanggungjawabnya adalah untuk memastikan pengairan yang sempurna di seluruh kawasan golf di Tropicana ini. Ini automatik? Ya, ini adalah automatik. Berapa jam? Di set dengan komputer. Kita boleh memastikan berapa lama satu sprinkler akan keluar untuk mengairkan kawasan itu. Jadi ini semua akan di set sebelum sehari sebelum itu di komputer oleh Encik Lim. Kalau kita nak 30 minit, Encik Lim akan set untuk 30 minit. So you will spend the time. Di sini adalah green tee box fairway. Green tee box fairway inilah kawasan-kawasan di dalam padang golf. Padang golf. Okay. Ini adalah kawasan-kawasan yang penting lah. Green ialah kawasan yang terpenting. Dan di sini adalah hari-hari yang kita akan membuka pengairan dengan komputer ini. Dan berapa minit kita hendak mengairkan kawasan-kawasan ini minit lah. Ya, ini berapa minit lah. Ini berapa persen? Yeah. Dia ada konsep tak boleh berlebih atau kurang sangat pun tak boleh. Kalau terlalu banyak air diberi kepada sesuatu pokok, pokok itu akan mati atau layu dan mungkin mendapat penyakit seperti kulat dan serangga-serangga yang mungkin menyerang rumput itu. IT memang sekarang mengikut zaman, penggunaan IT telah termasuk dalam seperti irrigation dan membuat kadar pembajaan di kawasan yang luas ini, dan termasuk juga membeli barang-barang secara pukau adalah penting penggunaan IT ini, dan juga stok sistem. Kita banyak menyimpan stok untuk digunakan untuk padang golf seperti machinery parts, seperti baja, kimia dan barang-barang kos furniture. Jadi kita perlu menyimpan stok dan tepat. Kita perlu tahu berapa banyak stok yang ada di situ. Jadi kita perlukan satu komputer untuk menyelaraskan ini semua. Okay. Ini adalah mesin untuk menaburkan baja untuk kawasan-kawasan yang lapang. Di sini kita boleh nampak baja berada di dalam mesin. Dan baja ini akan turun. Turun ke sini dan bahagian ini akan bergerak dengan laju. Bila bahagian ini bergerak dengan laju, baja ini akan ditabur satu kawasan yang luas. Jadi inilah mesin yang digunakan untuk menaburkan baja di kawasan golf. Greens biasanya dibaja satu kali sebulan. Okay. Kalau kawasan fairway memang juga satu kali sebulan. Biasanya kalau inilah mesin yang digunakan untuk membuat pembajaan di green. Sama juga baja akan dimasukkan dalam sini. Lepas tu
baja akan jatuh dan semasa bergerak di bawah sini ada satu bahan yang berpusing di mana ia akan menaburkan baja di sekeliling tempat yang kecil. Ini adalah mesin top dressing machine. Top dressing machine adalah untuk menaburkan pasir, satu kadar pasir yang serata di seluruh green. Okay. Semasa bergerak ini akan berpusing, brush ini akan berpusing dan pasir akan jatuh dengan rata di sesuatu green. Ini adalah untuk mengelakkan apa-apa undulation atau apa-apa untuk menumpang, nutup lubang atau apa-apa yang berada pada green untuk mendapatkan satu permukaan yang rata. Nah, ini adalah penting. Ini dilakukan setiap 2 minggu sekali pada green. Jadi kadang-kadang tak nampak pula dia punya pasir tu kan? Ya, pasir ini selepas ditabur dia akan di di brush cut lah, di sapu dengan brush lah. Jadi pasir ini akan menyerap ke dalam layer rumput tu dan kita akan memotong rumput tu sekali lagi untuk mendapatkan satu permukaan yang rata dan licin. Sebenarnya rahsia saya mempunyai minat yang sangat mendalam di dalam bidang ini. Dan seperti kerjaya-kerjaya yang lain, seorang itu juga mesti mempunyai ketekunan dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajari bidang begini. Selain daripada itu, saya juga membaca banyak majalah dan membuat penelitian melalui internet untuk mendapat teknologi yang terkini yang digunakan untuk penyelenggaraan paraton. Saya sebenarnya seorang graduan dari Universiti Putra Malaysia dan di situ saya telah mendapat Bachelor Science dengan honors dalam bidang pertanian. Semasa di universiti saya mendapat peluang untuk bermain golf dan di situlah saya mendapat minat untuk mencuburi bidang ini. Dan kerja pertama saya adalah dengan satu badan multinasional iaitu Cartier Landscaping. Dan selepas itu saya bekerja dengan Selangor Turf Club sebagai pegawai menjaga padang golf, padang track serta horticulture di kawasan itu. Selepas itu saya mendapat peluang bekerja sebagai timbalan penguasa padang golf atau timbalan superintendent di sini. Dan superintendent masa itu adalah seorang Australia, rakyat Australia bernama Philip Knight. Selepas setahun saya telah dinaikkan pangkat sebagai superintendent golf course Tropicana. Matlamat saya dalam bidang pengurusan padang golf adalah untuk meningkatkan mutu golf course superintending di Malaysia ini setaraf dengan negara-negara yang maju, dan saya ingin menjadikan Malaysia sebagai syurga untuk setiap pemain golf yang berada di dunia ini. Nasihat dan tips Encik Syashi bagi pelajar-pelajar yang mungkin habis belajar nanti ingin mencuburi bidang ini. Tips yang saya boleh bagi kepada pelajar adalah untuk mereka mesti belajar dengan bersungguh-sungguh dan juga khususnya mata pelajaran sains dan matematik, tetapi mereka juga patut berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum yang lain seperti bersukan dan juga persatuan-persatuan ini, sebab ini akan membuat seseorang itu mendapatkan pengalaman untuk kerja-kerja begini dan juga memberi perasaan bersaing yang baik untuk seseorang itu. Ha, bagaimana kawan-kawan? Nampaknya bidang kerjaya pada kali ini amat menarik terhadap fokus bidang penguasa padang golf. Diharap dalam episod kali ini dapat memberi maklumat kepada kawan-kawan menanam satu azam baru dalam memilih kerjaya seperti Encik Syashi.